Jadi seperti yang jadi saya kemarin bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah memberikan surat, ya, surat pemberitahuan bahwa kasus, ya, kasus penyalahgunaan narkotika dan tersangka Jeli Berdan dinyatakan lengkap. Jadi dengan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka tugas dan tanggung jawab oleh penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi. Jadi hal ini dan juga dengan Kejaksaan Tinggi nanti kita akan serahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sudah dilihat, ya, sebelum kita serahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersangka kita lakukan pemeriksaan dokter. Jadi hasil daripada pemeriksaan dokter adalah yang bersangkutan itu kondisinya normal. Jadi dengan hasil itu, maka hari ini kita akan menyerahkan tersangka dan barang bukti, ya, tersangka Jeli Berdan dan barang bukti ada HP dan pipet, ya, kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke, tanya. Terima kasih. Jidun, gimana kabarnya, Jidun? Coba maaf dulu.